Ribuan kader dan simpatisan Partai Demokrat, juga berbagai komunitas dan profesi tampak memadati gedung Sabuga, tempat diselenggarakannya acara dialog rakyat bersama Anies Rashid Baswedan, bakal capres koalisi perubahan dengan Agus Harimurti Yudhoyono AHY, Ketua Umum Demokrat. Setelah Sabtu 5 Agustus 2023, Anies dan AHY bertemu dengan para anak muda guna menyerap aspirasi kaula muda. Dipimpin Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat, selaku moderator dialog Anies dan AHY bersama rakyat, berlangsung aman dan lancar. Tampak rakyat sangat antusias dalam mengikuti dialog. Dialog tersebut diadakan agar kita bisa saling mendengar dan bisa mencari solusi terbaik yang bertujuan untuk memperjuangkan perubahan dan perbaikan menuju Indonesia semakin baik ke depan. Dalam sambutannya, Anies Baswedan, bakal capres Koalisi Perubahan, menyampaikan 4 hal agenda pertama dan terutama yang harus kita bereskan, yakni masalah biaya hidup, lapangan pekerjaan, pendidikan, juga kesehatan. Ini akan menentukan kualitas generasi masa depan, memastikan pasokan gizi yang benar bagi ibu dan bagi bayinya, sehingga setiap bayi yang lahir. Demikian halnya Agus Harimurti Yudhoyono AHY, Ketua Umum Demokrat. Menurutnya, kami dapat menyerap aspirasi secara langsung dari masyarakat yang berasal dari berbagai komunitas dan profesi, sehingga 14 agenda perubahan dan perbaikan yang kami tawarkan dari Partai Demokrat ini akan semakin relevan. Kabupaten Kota, pada akhirnya, kalau kita bisa mengulang suara Jawa Barat, mudah-mudahan ini juga bisa mempengaruhi pencapaian secara nasional. Dan di sini menjadi sangat penting, sangat sentral untuk para kader, para caleg di Jawa Barat untuk bisa mencapai target yang kami harap. Terkait kabar Koalisi Perubahan mengumumkan cawapres, AHY pun menjelaskan. Membangun chemistry itu dari berbagai angle, bukan hanya kesamaan pemikiran besarnya, tetapi juga keseharian, hal-hal yang humanis. Itulah mengapa saya dan Mas Anies juga selalu mencari kegiatan-kegiatan yang bisa saling melengkapi, kira-kira. 14 program agenda perubahan dan perbaikan disambut baik Ketua DPC Partai Demokrat KBB Imam Tunggara, selain memberikan suatu nilai tambah atau pengetahuan bagi para kader dan simpatisan, juga menjadi prioritas Partai Demokrat bersama Koalisi Perubahan dan Perbaikan untuk bisa dipahami dan dipelajari dengan sebaik-baiknya. Dan semoga Mas Anies dan Mas AHY menjadi pasangan capres dan cawapres ke depannya. Berjalan dengan baik, lancar, bahkan dapat memberikan suatu nilai tambah ataupun pengetahuan bagi para kader Partai Demokrat tentang bagaimana tadi program-program 14 program AHY disampaikan begitu bagus, ya, begitu bagus, kemudian begitu tepat. Mas Anies dan saya bisa menjadi sebuah pasangan capres dan cawapres, sama saja lah. Intinya bagaimana bisa memberikan kesejahteraan pada masyarakat Indonesia dari segala bidang. Demokrat setia, Demokrat jaya, jaya, jaya. Dari Gedung Sabuga, Kota Bandung, Jawa Barat, Ica Hadastipi mengabarkan.